Ele akan dia pemain Sinta berpunggung dua akan disertai resip yang begitu bagus sasana. Kita saksikan bersama-sama pelan-pelan saja di kantangan di gudang lomba pemain drama. Namun kembali gagal berjalan bulan sampai dalam hari ini dikejar-kejar walaupun dengan angka kosong pada selain tembak masih kembali terpatahkan oleh sang pemain bukan drama. Sampai sudah bersamaan masuknya ke kotak ruang bebas sementara pada sore hari ini ketua saat jatuh ke tangan sang pemain beton drama satu nomor punggung satu beton drama nomor punggung satu mampukah sang pemain beton drama pada sore hari ini menggoser semua nama Bambang Elit sesegera atau sang pemain Bambang Elit dapat berbuatan sang pemain beton drama. Kita saksikan bersama-sama rahasia pengetahuan sang pemain beton drama. Beton drama kembali teratasi sudah sesegera masih boleh menyebutkan sang pemain Bambang Elit sampai sudah lagi-lagi kekuasaan-kekuasaan ternyata masih dia dipegang oleh sang pemain Bambang Elit sebagai penguasa pertandingan berada di dalam. Nomor punggung tiga, Bambang Elit. Nomor punggung tiga kembalilah. Dia sedang berjalan sambil tundukkan kepala sesaudara. Akan menyusun kekuatan sang pemain Bambang Elit bersama beton drama. Bagusnya berlawan sang pemain Bambang Elit. Bambang Elit bersama beton ternyata teratasi sudah sebelum memerangi hal berjalan. Oleh kekuatan sang pemain beton drama. Nomor punggung dua, sang pemain beton drama. Nomor punggung dua kembali dia sudah merapat di gula pelang kebunuhan sang pemain beton drama. Lagi-lagi gagal tertangkap oleh wasit kita. Kembali pukulan jatuh dalam garis saudara. Dengan angka kosong dia sudah mendarat di hal pertama sang pemain beton drama. Tiga. Nomor lanjut nomor tiga beton drama. Dia datang dari Tambak Sari Kecamatan Rubaru bersama-sama sang pemain Bambang Elit yang sudah menjaga ketat jaya pertandingan di tengah lapangan. Lagi-lagi keras saudara pukulan-pukulan sang pemain beton drama. Namun diperkata oleh sang pemain Bambang Elit tempet saja pukulan sang pemain beton drama. Lagi-lagi dapat teratasi oleh sang pemain Bambang Elit. Bambang Elit bersama beton drama saudara sampai sudah sang kostum sudah terhanyut oleh si karib bundar pada sore hari ini hingga apa nomor punggung anda Bambang Elit. Mari kita pergunakan waktu-waktu selama 15 menit begitu saudara melaksanakan pertandingan sang pemain Bambang Elit bersama beton drama kembali saudara terhasil tidak langsung pemain Bambang Elit. Bambang Elit sang satu lagi tidak mau berakhir hal pertama akan meluncur menuju hal kedua satu pemain Bambang Elit bersama-sama satu pemain beton drama akan luar sedikit dan satu pemain beton drama pada sore hari ini sampai sudah ternyata satu pemain pembawa angka saudara lepas dari kejaran-kejaran satu pemain beton drama selamat dia menuju ke hal kedua satu pemain Bambang Elit. Lima, benarkah pemain sing nomor punggung lima juara akan disertai nasib yang begitu bagus pada sore hari ini? Perjalanan sang pemain Bambang Elit bersama-sama sang pemain beton drama saudara. Lagi-lagi keras yang tak langsung apa yang terjadi? Pelanggaran yang terjadi pada sore hari ini. Sang pemain Bambang Elit kembali teratasi tembak bersama masuknya ke kotak ruang bebas pada sore hari ini. Sampai sudah ternyata lagi-lagi langkah-langkah kembali tercuri oleh sang pemain-pemain beton drama. Apa? Nomor punggung anda beton drama. Nomor punggung anda dia sudah angkat kaki. Ayun dan tangan segera berjalan untuk memasuki kotak ruang bebas. Kuda-kuda yang cukup bagus kita bola. Bagus apa yang terjadi sesudah? Angkat kaki dia memukul bola. Angka kosong kembali pelanggaran yang sudah dilakukan oleh sang pemain pemain. Lima. Nomor
punggung 5 sanggup baik beton keramat lagi-lagi. Dia sudah dipanggil oleh sang penulis kita yang sudah memperketat banyak pertandingan di momen terus kami kembali pemain Surabaya punggung 5. Angkat tangan tinggi-tinggi lagi-lagi kerasnya pihak langsung pemain beton keramat. Beton keramat bersama Bambang sampai sudirihan pertama. Dia sudah membawa akta yang cukup bagus lolos menuju lahan pertama beton keramat. Nomor punggung Anda, beton keramat punya Anda. Kembalilah dia sudah merapat di kotak ruang pemukul sesaudara. Perjalanan sang pemain beton keramat bersama sang pemain beranda. Angkat tangan tinggi-tinggi kembali minta bola. Lagi-lagi terpantau dengan begitu jelas oleh wasit kita. Nomor punggung 7. Nomor punggung 7 disertai sudah dengan deker punya anak di lutut kanan dan kiri pada sore hari ini. Kembali kawasan terasih sebentar. Lagi-lagi terasih punya langsung pemain beton kerana. Beton kerana bersama berapa gila tembak. Ada saja terjadi sang pemain beton kerana. Tembak lagi. Terjadilah baku tembak pada sore. Tembak kembali. Masih belum terjadi sang pemain beton kerana bersama sang pemain berambang pada sore hari ini sesuatu. Terjadilah setelah baku tembak yang sudah terjadi. Kekuasaan kembali masih di tangan sang pemain beton kerana. Nomor punggung 8 malam pemain Sindabor punggung 9 dia yang sudah akan memukul bola. Sang pemain beton keramat bersama lagi-lagi kembali gagal sesudah pukulan jatuh dalam dari sang pemain beton keramat sampai sudah buhan pertama dengan membawa angka kosong beton keramat. Benarkah dia pemain Sindabor punggung 10-1-0 punya nomor. Sang pemain beton keramat bersama-sama sang pemain berambang ini. Kuda-kuda yang cukup bagus minta bola. Bagi-bagi bagus sesuatu. Pukulan sang pemain beton keramat. Tembak kembali sebelum kemenangan pertama. Sudah teratasi oleh kekuatan sang pemain berambang ini. Sampai sudah punggung 6. Sang pemain berambang ini dia. Datang dari desa Kalebengan kecamatan Rubaru bersama-sama sang pemain beton keramat saudara pakai kuda-kuda yang cukup bagus minta bola. Bagus dia berapa sang pemain berambang ini berambang ini bersama beton yang satu orang kembali tembak masih kembali ke atas kembali ke dalam beton keramat bersama berambang saudara sampai sudah lagi-lagi secepat mungkin sang pemain beton keramat dia mengambil kekuasaan berada di kotak ruang bebas. 11 nomor 11 malam nomor 12 nomor yang paling akhir pada sore hari ini nomor si Tor Anjor Tor Anjoran sang pemain beton keramat bersama Bambang. Bagus dia tidak berhasil sang pemain beton keramat terdiam di tengah lapangan diperketat oleh sang pemain tembak lagi-lagi masih dapat diatasi oleh sang pemain Bambang ini lagi-lagi tembak lagi-lagi tembakan yang cukup bagus pada sore sang pemain beton Aical berbang elit lagi saudara. Lagi-lagi dia sudah akan menyusun kekuatan di tengah halaman dan sang pemain beton keramat ternyata kembali dia berada di kota ruang bebas. Satu nomor punggung 1 di kita laksanakan pertandingan dengan kepala dingin pada sore hari ini tanpa membuat masalah di lapangan tadi. Sang pemain berambang ini bersama sang pemain beton keramat. Lagi-lagi berhasil melakukan sang pemain beton. Beton keramat saja bersama berambang satu orang melanjutkan perjalanan. Apa yang terjadi pada sore hari ini sesaudara? Perjalanan sang pemain berambang ini bersama-sama sang pemain beton keramat di sana masih direbut bersama hakim garis pada sore hari ini. Beton keramat bersama-sama sang pemain berambang ini terjadi tukar pemain. Ternyata yang sudah menjadi keputusan hakim garis pada sore hari ini Brambang Elit bersama Beton Kerana kekuasaan masih pada sore hari ini dan keberuntungan kembali berpihak ke tangan sang pemain Brambang Elit. 7 nomor punggung 7 Brambang Elit nomor punggung 7. Pertandingan sudah berjalan selama 10 menit pada sore hari ini. Namun kedua tim belum bisa mengukir angka di depan tulisan.
Kita saksikan bersama-sama saudara. Nyambang ini bersama. Lagi kita siap tak kuat sampai main gelombang ini. Gelombang ini masih terjepit pada perjalanan sampai main gelombang ini bersama betul kalian. Bagaimana saja perjalanan gelombang ini. Tiba atau kembali. Masih belum berjalan sampai main beton keramat. Sampai sudah kembali kekuasaan di tangan beton keramat. Nomor. Dua. Nomor dua. Ya. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Bung Patkor. Yeah, sudah tampil pada sehari. Lagi-lagi angkat tangan belah sikap peluang memukul saudara. Bagus kolam tapi masih. Tidak pukulan sang pemain beton kerana. Diperketan oleh sang pemain berambang ini. Dikejar-kejar tembakan teratasi di punggung belakang pada sehari. Sang pemain beton kerana. Sampai. Lapan. Nomor punggung belakang bawah. Sampai pada pemain sinar. Punggung satu kesempatan pukulan yang kedua kali akan terjadi sang pemain berambang Erik kembali kuda-kuda yang cukup bagus tembak bola bagus dia berlari sang pemain berambang Erik saudara bersama-sama sang pemain beton keramat di sana diperketat oleh sang pemain beton pada saudara lepas terpendam oleh sang pemain beton keramat beton keramat ternyata lagi-lagi dapat diatasi oleh sang pemain beton keramat sampai sudah nomor punggung tiga sang pemain beton keramat tambak sari kalebegan pada sehari ini sudah berhadapan di tengah kelapangan tandang dengan kecepatan pasang sangat kembali keras jambak langsung pemain beton keramat sesudah lagi-lagi tembak kembali di atas perjalanan beton keramat dua bentaran sama kawan nih kayaknya.